Testing. Hello, hello, hello. Jadi kita kembali lagi dalam channel Z Image. Jadi kali ni simple je, kalau apa siapa setup aku lain macam masih setup yang sama. Cumanya aku tambah meja kat depan ni, meja yang selalu aku pakai. Kita video ni pun masih lagi di bawah tajaan ya. Sebenarnya packaging ni baru sampai. So jom kita tengoklah apa benda. Sebab dia punya packaging pun kecil je kali ni. See, benda dia simple je. So video ni memang akan jadi kejap gila sebab review dia sangat-sangat ringkas. Woo. So video kali ni kita ditaja oleh FlyDigi Malaysia. FlyDigi Malaysia hantar aku iaitu FlyDigi Silver Cloth Mobile Gaming Finger Sleeve. Ah, ni memang geng-geng untuk mobile gamer. Okay, okay, nampak-nampak lah. Okay lah, dia punya packaging ni memang simple gila. So kita tengok kat depan-depan ni, dia dah bagi detail apa yang apa perlu tengok kat situ. So first bila kita buka, kita akan nampak kat sini ialah buku manual. Ui, buku manual kau. Buku manual by the way. Ni buku manual dia. Oh, tak ada apa pun. Dia buku manual dia focusing on technology innovation to deliver ultimate gaming control experience. Ah, okey, faham. So ni dia antara produk yang kita dah pernah review sebelum ni. So antaranya kita pernah review FlyDigi Cyber 4X1, kita pernah review Warpswing 2 Pro. So kita pernah review dua barang je kat sini. Okey, so jom teruskan. So bila kita buka, dia akan ada macam apa, hard case kecil ya. Dia punya material dia jenis besi ke? Okay? Kalau tengok, dia buat alat power macam tu. Wow, jomel gila. Dia buka jenis slide sini. Slide lah. Wow, okay, last time lah. Okay, 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 menarik. Bila kita buka, wah, dia buat macam ni, geng. Fuck. Kita buka. Focus. See? Finger sleeve ni batu dengan ada corak FlyDigi kat situ. Memang dia bagi dua kita, okay? Dia ada dua untuk ibu jari. Kita dah pakai kat ibu jari kita dulu. Aku tak tahu ni size aku dok, tapi dia actually size dia memang jari sah. Semua boleh pakai actually. Walaupun jari hamsak mana pun, dia punya stretch tu okay lah. Sebab kan setengah gamer jangan kan jenis yang main game mobile, main game PUBG ke ML kan, kadang-kadang kan ada yang jenis tangan jenis berpeluh kan. Ah, so finger sleeve ni antara benda yang hampa patut beli kalau hampa ni adalah orang jenis yang tangan hampa jari pun jenis berpeluh kan. Macam aku memang jenis yang seorang yang tangan tapak tangan ni, jari-jari ni memang berpeluh lah. So kalau main game dekat screen kita memang memang auto licin. Memang orang kata apa, gameplay memang habis lah, GG lah bos. Sebab tu aku kalau cerita pasal aku punya background, aku asal memang main game mobile. Lepas tu bila dah jadi macam ni, lepas tu aku lah ni dah banyak terlibat dengan game PC. So aku rasa mungkin kalau lepas ni dah ada gaming sleeve yang macam ni, mungkin aku akan ada juga game mobile lepas ni untuk aku main game. Dan dia punya keluaran yang kali ni untuk harga dia lebih orang kata apa, mampu milik. Dan orang cakap apa, taklah terlampau overpriced kan untuk apa dapatkan satu finger sleeve ni. Dan yang best ni geng, dia dapat bekal yang kecil comel macam ni tau, yang besi ni. Memang weh, stylo lah. Okay, selalunya kalau kita tengok macam finger sleeve ni, memang apa akan rasa macam ish, kalau pakai benda ni macam annoying lah, so tebal lah apa kan. Tak, kain dia yang untuk finger sleeve yang ni, material dia nipis, tak tebal sangat. Macam kat apa, memang apa still dapat rasa jari apa sini walaupun kita pakai dah apa ni finger sleeve ni. Kita still boleh masukkan pasuk apa, dia still detect jari kita. See? Okay, so kuasa tu je lah review ringkas untuk FlyDigi P1 Silver Cloth Gaming Finger Sleeve. Dan harga untuk satu finger sleeve ni ialah bermula daripada RM19.99. Bagi aku sangat okey lah, sebab dia punya harga pun nak kata mahal tu taklah mahal sangat. Tengok apa yang dia bagi material kain dia, kalau boleh tengok detail pun. Aku babak material kain ni aku kurang sikit faham. So kalau apa nak tahu lebih lanjut, boleh tengok dekat description. Aku dah letak semua detail kat situ. So sampai tu je lah kita punya review untuk video kali ni. Jadi terima kasih kepada FlyDigi Malaysia sebab sudi hantar ke aku satu lagi produk daripada Pop. Actually ni adalah antara produk yang baru launching actually. Aku dapat, tapi aku review ni, video ni keluar lambat sikit. So sorry anda sahabat anda untuk saya review. Okay, so terima kasih semua tengok video ni. Jangan lupa to like, share, komen dan subscribe. Terima kasih tengok video sampai habis. Bye bye. Assalamualaikum.